Pura-pura bertobat, tapi diam-diam kau menyatroni ibuku dan mengambil kitabnya. Dengar dulu, Soma. Demi batu-batu, demi pohon-pohon, dan demi dewa-dewa, aku tidak... Diam! Berikan kitab yang kau ambil itu kepadaku. Bagaimana ini, Grandong? Cepat berikan! Sabar, Soma, sabar. Aku ini tidak pernah menginjak tempat tinggal ibumu, apalagi sampai mengambil kitabnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku yang mengambil itu adalah manusia yang paling keji, yang paling bohong, Soma. Kurang ajar! Kau katakan ibuku berbohong. Aku robek mulutmu nanti hampir. Grandong, mana kesaktianmu? Lawan aku! Ayo! Ampun, Soma. Ampun. Aku takluk, Soma. Mana kitab ibuku, Lampir? Mana? Sungguh. Bukan aku yang mengambil, sungguh. Akan aku bunuh kalian berdua jika tidak mengembalikan kitab ibuku. Nenek tidak sanggup menghadapinya. Sekarang belum saatnya. Tenagaku sedang terkuras. Tapi lihat satu waktu, Arya Soma pasti mati di tanganku. Lampir, jangan lari. Ayo hadapi aku. Sekarang bagaimana, Grandong? Arya Soma mengejar kita terus. Tenang, pegang erat-erat tanganku. Ayo. Kemana ini, Grandong? Menyingkir dulu dari Arya Soma, Nek. Nenek tidak mungkin kuat menghadapinya. Bukannya aku tidak kuat, tapi aku sedang tidak bersemangat melawan Arya Soma. Dia itu anak kemarin sore, bukan tandinganku. Harapan Nenek akan kandas kalau Nenek tidak segera bertindak. Harapan apa? Menguasai kitab Guru Somala dan Raden Sampa. Apa itu bukan keinginan Nenek lagi? Justru aku mengejar kemari untuk mendapatkan kitab itu. Salah Nenek sendiri. Kenapa kau menyalahkan aku? Nenek yang mengajari Arya Soma agar Raden Sampa dimasukkan ke dalam cincinnya. Maksudku agar aku gampang mencurinya. Tapi
nenek lupa bahwa para kiai itu mengetahui bahwa cincin Arya Soma berisi. Mereka pun akan berlomba untuk mendapatkannya. Aku lupa berpikir di sana. Belum terlambat. Bagaimana caranya? Mari ikut aku. Obat dari Kakang Soma, Ayah? Agak enakan sedikit, Asih. Kata Kakang Soma semalam, tidak ada sebulan luka dalam Ayah akan sembuh. Syukurlah. Tapi, Ayah masih khawatir, Asih. Kenapa, Ayah? Ayah ini serupa dengan Ajibasa Pamungkas. Jika orang itu tahu bahwa Ayah sedang terluka berat, mereka pasti akan menyerbu kemari dan menyeret Ayah untuk dibawa ke kota raja. Itulah yang selama ini Ayah cemaskan. Ayah harus dirahasiakan, Asih. Jangan sampai orang lain tahu. Iya, katakan juga nanti pada Kimojo. Iya, nanti kalau Kimojo pulang, akan Ayah sampaikan. Ini senjataku untuk menundukkan Ajibasa Pamungkas, Kerando. Ya, sekarang kita masuk ke dalam. Katakan apa yang sudah kita bicarakan tadi, Nek. Ya. Ayo, Nek, ayo. Ayo. Serahkan kitab Nyi Parwati padaku. Kerando, minta bantuan pasukan Mataram ke sini. Jangan, jangan. Biar saya saja yang keluar. Iya. Ikuti dia, Kerando. Bawa jauh-jauh. Dan jangan sampai dia mengintip. Semalam aku menyatroni tempat tinggal Nyi Parwati. Dan kau ambil kitabnya? Tidak. Kehadiranku kalah cepat dengan komplotan lain. Mereka datang berseragam hitam-hitam. Dari mana? Dari keraton. Dan dipimpin Pangeran Purbaya sendiri. Dialah yang membawa kitabnya. Di mana kau waktu itu? Di luar. Di dalam persembunyian. Untuk apa kau kemari? Arya Soma. Tambah lama dia tambah berbahaya. Dia kejam. Kita harus bisa menguasai Arya Soma. Tidak. Aku tidak mau bekerja sama denganmu. Tidak mau? Kau ingin Dian Selasih tahu bahwa kau adalah Kimojo dan juga Ajibasa Pamungkas. Jangan katakan itu pada anakku, Lampir. Karena itu, ayolah kita bekerja sama. Agar kau tetap sebagai Kimojo dan juga Bayu Seta. Kau memang kurang ngajar, Lampir. Mana Ajibasa Pamungkas? Baik. Apa yang kau inginkan dariku, Lampir? Suruh putrimu mempengaruhi Arya Soma agar dia tidak mengejarku terus-menerus. Dan yang kedua. Kedua? Apa ini? Kembaran cincin Arya Soma. Untuk apa? Suruh putrimu mengambil cincin yang dipakai oleh Arya Soma. Lalu tukar dengan cincin yang aku bawa ini. Ingat, jangan sampai ketahuan. Kalian yang menyerangku tadi. Ya. Memangnya kenapa? Kalian pasti anak buah Malampir. Yang berusaha menghalang-halangiku. Memburu Malampir. Yang mencuri kitab ibuku. Lebih baik kau batalkan niatmu memburu Malampir. Sebelum kami kehilangan kesabaran.
Sampai di mana kesabaranmu? Kita mau kemana, Datuk? Mencari putra Nyai. Kenapa kemari? Aku tahu kebiasaan Arisoma pergi. Tidak. Firasatku mengatakan jalan yang kita tuju pada arah yang tepat. Arisoma insya Allah tidak jauh dari sini. Untuk apa anakku pergi ke sini? Nanti Nyai lihat sendiri. Percaya saja pada perkataan Paman Datuk. Biasanya dia tidak pernah keliru. Ya. Sehingga Malampir memasukkan Raden Samba ke dalam cincin ini. Arisoma, sedang apa anakku di sini? Perhatikan cincin di tangannya, Nyai. Itu cincin perak biasa, pemberianku, peninggalan dari ayahnya Soma. Kenapa? Nyai harus memintanya. Untuk apa? Cincin itu tidak ada harganya. Harganya sangat mahal, senilai satu nyawa. Apa maksud Datuk? Raden Samba disembunyikan Malampir dalam cincin itu, Nyai. Masa? Betul, Bi. Paman Datuk berkata yang sebenarnya. Apa yang buat? Mintalah pada putra Bibi agar memberikan cincin itu pada Bibi. Cincin itu sudah aku berikan. Mana mungkin aku minta kembali? Kamu lihat, dalam cincin itulah Raden Samba dimasukkan oleh Malampir. Ambillah, Bibi. Bagaimana mengambilnya, Kakak? Apakah bisa aku langsung merebutnya? Jangan. Walaupun kelihatan masih sangat muda, dia sangat sakti mandraguna. Berbahaya menghadapi dia. Lantas bagaimana? Kita tunggu waktu yang baik. Jangan sampai gagal. Mengerti? Iya. Kakak? Asih? Untuk apa gadis itu ke situ? Jangan-jangan punya maksud tidak sama seperti kita. Tidak mungkin. Sedang apa di sini? Dia tidak mengerti apa-apa. Ada yang aku tunggu. Di dunia ini serba mungkin, Nyai. Karena itu cepatlah. Jangan sampai terlambat. Dia menyuruhku menunggu di sini. Percuma. Aku meminta cincinnya selagi ada Dian Selasih. Tidak akan diberikan. Tunggu saja sampai dia pergi. Ingat, Nyai. Nyai sedang berlomba dengan waktu. Ayo, ayo, cepat. Benar kakak memakai cincin ini. Tambah berwibawa. Boleh aku melihatnya sebentar, kakak? Kenapa tidak, Asih? Milik kakak, milik Asih juga. Aku khawatir dia mengambilnya, kakak. Tidak, tidak. Kelihatannya dia hanya ingin melihat saja. Celaka. Ada apa, kakak? Malampir. Malampir bagaimana? Alamat kita menemui kesulitan. Siapa wanita itu, Kakang? Ibunya Arisoma. Ibu? Soma, cepat berikan cincin itu pada ibu.
cincin. Cepat, berikan cincin yang ada di tangan Dian Selassie. Tapi... aku pergi dulu, Kakang. Nanti kita ketemu lagi. Asih? 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 Soma, mau kemana? Dian Selassie, Ibu. Tidak, ikut Ibu. Kakang, tunggu. Kurang ajar. Kemana larinya tadi? Kenapa Kakang tinggalkan wanita itu? Bukankah Kakang ingin merebut cincinnya? Cincin itu sudah tidak ada pada wanita itu lagi. Siapa bilang? Aku lihat benar. Cincin itu diberikan gadis itu kepada ibunya. Kenapa pergi? Bukankah tadi dia menyuruh aku mengambil cincin dari anakku? Ada apa, Ibu? Kurang ajar. Ini yang dinamakan orang tua mempermainkan orang tua juga. Sebenarnya ada apa, Ibu? Tidak ada apa-apa. Pakailah. Aku tahu benar. Tadi Dian Selassie, Mak Lampir, dan Aji Basah Pamungkas kemari. Ya, aku juga melihatnya. Tapi tiba-tiba kok lenyap? Mereka lari ke arah tenggara. Kita kejar, Paman Datu. Kamu berani sendirian? Loh, kok sendirian? Paman Datu mau kemana? Aku mau mengejar Mak Lampir melalui alam gaib. Oh, begitu. Baik. Hati-hati, Paman Datu. Ya, ya, ya. Kamu juga hati-hati, Wulan. Iya. Santa Lima, kalian bertiga ingin mati muda? Jangan banyak omong. Cepat serahkan cincin yang kau ambil dari Arya Soma kepadaku. Bukan omong kosong. Gelarmu sebagai mata malaikat, karena matamu memang awas. Kau ingin ini, Santa? Boleh. Tapi serahkan dulu tiga nyawa kalian padaku. Bagaimana? Kurang ajar. Rebut, Kakang. Jangan banyak komentar. Cincin yang ada di tangan Mak Lampir padaku. Gampang. Tapi aku ingin tahu dulu isi hati Nyai. Siapa Andika? Aji Basah Pamungkas. Namanya siapa? Gandari. Nama yang sangat indah sekali. Sudah lama aku memimpikan seorang istri yang bernama Roro Gandari. Rupanya baru kali ini Dewata mempertemukan. Rupanya Andika seorang perayu yang ulung. Bukan perayu. Pemuja. Diam-diam aku sudah memuja kecantikan Nyai. Sejak pandangan pertama. Di sini bukan tempat yang baik untuk berbincang. Mari kita pura-pura bertempur. Nanti Nyai lari ke timur dan aku akan mengejar.
sehingga pertemuan kita nanti tidak akan ada lagi yang mengganggu. Bagaimana? Nyai setuju? Bagus. Nanti Nyai menyerang lebih dulu. Setelah kita bertempur 50 jurus, nanti Nyai lari saja. Aku akan mengejarnya. Bagaimana? Baiklah. Ayo. Cincin yang kau bawa itu padaku. Ambil kalau berani. Kenapa tidak? Ya. Mencari penyakit saja. Kau tahu siapa yang menyelamatkan Datuk Larang Tapa? Dilihat dari jauh seperti Kalagondang. Benar. Makanya mengejar dia tidak ada untungnya. Ya, aku akan terus mencari Malampir. Sebelum aku ringkus dia, aku tidak akan pulang. Ya, Soma, Kimojo, mau kemana Ki? Syukurlah. Untung sekali aku bertemu dengan kamu. Aki mencari saya? Betul. Ada apa, Ki? Ada sesuatu dengan Dian Selassie? Tidak. Dian Selassie baik-baik saja. Dan sekarang ada di rumah. Aku menemui kamu karena ada pesan dari Mak Lampir. Apa? Mak Lampir? Mana dia, Ki? Akan aku bunuh dia. Sabar, sabar. Tenang, tenang dulu. Tapi dia telah mencuri kitab Somala, Ki. Aku tahu. Maka itu dengarkan dahulu. Aku mau bercerita tentang peristiwa pencurian kitab Somala.
Yang mencuri kitab Somala adalah Pangeran Purbaya. Apa? Pangeran Purbaya? Malam itu Mak Lampir dengan si Grandong akan menemui kamu di rumah Kubu Sarpan. Tapi tidak jadi. Karena ada beberapa orang mendatangi rumah Kubu Sarpan. Semuanya memakai topeng. Ternyata mereka menggerebek rumah Kubu Sarpan untuk merampas kitab Somala. Mak Lampir mengejar mereka, tetapi tidak berhasil. Begitu ceritanya Arya Soma. Rombolan yang mencuri kitab Somala, semuanya memakai topeng. Mana mungkin Mak Lampir bisa tahu kalau itu Pangeran Purbaya dan anak buahnya? Karena Mak Lampir punya Paso Benggala. Paso Benggala? Apa itu, Ki? Alat untuk melihat kepada orang yang berada di tempat yang jauh. Baiknya kau temui saja sekarang Mak Lampir, agar persoalannya menjadi beres. Di mana dia sekarang, Ki? Di hutan Alit. Baik, aku akan ke sana. Ya, temuilah. Aku menyerah. Kau boleh membunuhku setelah aku memberikan penjelasan. Aku sudah tahu dari Kimojo. Lekas katakan, apa yang ingin kau jelaskan kepadaku, Lampir? Paso Benggalaku, Paso Saktiku, tunjukkan Pangeran Purbaya padaku. Lihat, Pangeran Purbaya sedang membaca kitab yang dicuri dari kamar ibumu. Itu bukan kitab Somala. Memang bukan. Kalau itu bukan kitab Somala, kenapa Kanda begitu khusyuk dan bersungguh-sungguh membacanya? Kitab apapun selalu bermanfaat. Karena ditulis oleh orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sesuai dengan keahliannya. Dan penulis kitab ini seorang yang ahli dalam bidang kebatinan. Nyi Parwati itu cerdik sekali. Dia kitab Somala yang dipegangnya diincar oleh semua orang. Maka dia tukar dengan kitab wasiat Sinatria. Iya, dari dulu, sejak masih gadis, dia memang cerdik. Kanda tidak ada keinginan untuk mencoba lagi mencuri kitab Somala? Tidak. Sebab dengan gagalnya aku merebut kitab Somala dari tangan Nyi Parwati, berarti Tuhan sudah memutuskan bahwa aku tidak berhak memiliki kitab itu. Saya senang sekali mendengarnya. Sebab tanpa memiliki kitab Somala pun, tidak berarti ilmu Kanda lebih rendah. Sebab Kanda bisa menimba ilmu dari mana saja. Semuanya terkecoh. Aku, ibuku, Kusarpan, dan Nyisawi. Semuanya salah sangka. Ternyata bukan kalian yang mencuri kitab itu. Yang membuat hatiku lega, ternyata kitab yang dicuri itu bukan kitab Somala, melainkan kitab wasiat Sinatra. Kitab lama yang sudah tidak aku pelajari lagi. Sebab sudah aku pelajari selama bertahun-tahun silam. Seperti yang dikatakan istri Pangeran Purbaya, bahwa ibumu memang sangat cerdik. Dia tahu persis bahwa kitab Somala itu banyak diincar orang. Karena itu dia kecoh semua orang dengan akalnya yang licin. Ya, ibuku memang pintar. Karena itu, aku kagum kepada beliau. Sekarang kamu tidak marah lagi.
Tidak. Aku tidak marah. Sebab kamu tidak bersalah, Lampir. Aneh, si Tumang, si Belang, dan si Korep menyalak terus di semak-semak itu. Berarti di semak itu ada apa-apanya. Ayo kita periksa. Kita tebas semak-semak supaya kelihatan yang ada di dalam semak. Ah, tidak usah. Kita sodok-sodok saja dengan tombak. Kita tebas saja semak-semak supaya anjing-anjing kita bisa masuk ke dalam. Juliet. Mati. Ayo, kita lihat ke sana. Tahan, tahan. Di situ tempatnya. Ayo bergerak. Ayo. Ular, siluman ular. Tangkap dia, kang. Ayo kita kejar. Kita tangkap. Pasti Raden Samba ni. Ayo, kita cepat ke sana. Mereka sedang mengejar ular jadi-jadian, kakak. Apakah mungkin Raden Samba? Ya, mungkin juga. Kalau iya, ayo kita selamatkan Raden Samba, Bi. Ya, ayo. Betul. Tadi Raden Samba dan Datuk Larang Tapa di sini. Betul, Kiai. Datuk? Raden Samba tadi di sini bersamaku. Mungkin karena sesuatu hal, dia pergi. Hal apa kira-kira? Kamanungsan. Ketahuan orang. Mungkin sekarang sedang dikejar-kejar orang banyak, Kiai. Kita harus menolongnya, Kiai. Benar. Tapi caranya bagaimana aku tidak tahu. Datuk punya cara yang baik untuk menolong Raden Samba? Tidak. Ada yang lebih penting daripada mendapatkan Raden Samba. Apa itu? Mengambil mustika jamur sawir kencana yang sekarang ada di tangan Rara Gandari. Betul. Dulu sebelum sempat digunakan, gadis itu telah membawa Raden Samba lari. Yang bisa kita harapkan mendapatkan mustika itu, Kiai, hanya Santa Lima. Baik. Mengenai Santa Lima, itu urusanku. Sekarang kita bagi tugas. Datuk, Kala Gondang, dan Wulandari berusaha untuk mendapatkan Raden Samba. Sedangkan aku berusaha mendapatkan mustika Jamrut Sawer Kencana. Akur, Kiai.
Bunuh Grandong! Bunuh cepat! Jangan buang kesempatan! Pando, ini pelajaran buatmu. Kenapa Lampir? Sudah nenek-nenek, masih saja guling-gulingan di tanah. Rupanya kau didompang. Kenapa kau ikut campur? Kala gondang, penegak keadilan. Kalau ada nenek peot si muka codot, mau merusak di permukaan bumi ini, kala gondang pasti datang membasminya. Kurang ajar. Ayo, hadapi aku. Oh, dengan senang hati. Kok kira cuma kau saja yang punya senjata seperti itu? Senjata dari mana ya? Sama. Ayo keluar di topang. Jangan jadi penakut. Kalau dia mau main tembak-tembakan, boleh saja. Dikiranya aku takut. Kalau seperti ini terus, aku bisa tertembak. Ternyata asik juga perang seperti ini. Eh, nenek peot, punya senjata seperti ini tidak? Hah? Mau rasakan tembakan yang terakhir? Hah? Nih, rasakan. Kurang ajar, dasar jin. Bagaimana keadaan Santa? Agak sedikit sesak di dada, tapi insya Allah sekarang lagi sembuh guru. Aku melihat kembang beracun lagi berduri di matamu. Dan, masya Allah, penuh ular dan binatang berbisa. Apa bisa dipetik, guru? Kenapa tidak memetik kembang yang sudah jelas harum dan kelihatan manfaatnya? Semua tergantung pada dirimu sendiri. Terserah bagaimana pilihanmu. Datuk dan Ki Gondang, aku minta kesediaan kalian untuk membantu muridku Santa Lima. Aku selalu siap, Kiai. Apalagi untuk menyembuhkan Raden Samba. Wah, mau banget. Tanpa bantuan Andika, sulit mustika itu aku dapatkan. Baik, mari ikut aku. Terima kasih, Guru. Insya Allah berhasil, anakku. Insya Allah. Mereka mengejar kita, Gerandong. Tidak, Nek. Sekarang kita mau kemana?
Tadi larinya kemana Raden Samba? Ke arah selatan. Kita akan mengejar dia saja. Harus. Mumpung dia lagi dalam keadaan sendirian. Ya, mereka pasti sedang mencari Raden Samba juga, Nek. Ayo cepat. Ya. Mumpung Raden Samba belum jauh dari sini. Ya, ayo. Ayo. Malampir, tunggu. Oh, Arya Soma. Guru besarku yang telah menunjukkan aku ke jalan yang benar. Satria Linui, pendekar pilih tanding. Yang tidak ada duanya di dunia ini. Apa-apaan ini? Pakai dicium segala. Malampir, aku mengajarkan kamu ilmu bukan karena aku ingin dipanggil guru, tapi aku ingin supaya kamu menjadi orang baik-baik. Tepat sekali. Karena tobatku, aku ingin menjadi orang yang alim dan terpuji. Bukan begitu, Granda? Betul. Dan sekarang nenek sudah menjadi orang alim yang baik. Andika adalah guru besar rohaniku. Aku akan merasa lebih alim lagi apabila aku mendapatkan ujangan-ujangan dari Andika yang telah Andika pelajari dari kitab Somala. Baik. Aku akan ajarkan kalian ilmu guru Somala. Tapi ingat, kalian harus merahasiakannya, ya? Tentu. Akulah orang yang paling bisa menjaga rahasia. Guru Somala mengatakan, sumber kekuatan ada dalam zat. Tempat zat ada dalam kalbu. Nafas dan pikiran adalah jalan kekuatan untuk... Ada berapa kekuatan yang terhimpun dalam kalbu? Ibu Kuksi, cepat kalian sembunyi. Jawab dulu pertanyaanku. Nanti saja, sekarang kalian sembunyi dulu supaya tidak ketahuan ibuku. Sama? Tunggu! Ibu merasa dipermainkan oleh Kiai Sepuh. Mereka sendiri yang minta ibu mengambil cincinmu. Setelah ibu dapatkan, ditinggal pergi. Apa itu bukan penghinaan? Itu penghinaan sekali, ibu. Apa perlu Soma obrak-abrik? Padahal bukan Kiai Ageng Sebayu. Jangan, kasihan para santrinya yang tidak berdosa. Biarlah, jangan hiraukan. Sekiranya mereka minta tolong, jangan diladeni. Biar mereka tahu bahwa kita ini marah. Baik, ibu. Ayo ikut, temani ibu belanja. Kau dengar pembicaraannya, Grandong? Iya, Nek. Dia tersinggung pada Kiai Sepuh. Ini kesempatan kita untuk menjauhkan Arya Soma dan ibunya dari golongan putih. Kita bakar hubungan mereka. Betul, Nek. Maaf, Kiai. Maaf. Maaf. Kurang ajar! Soma, jangan! Dia sangat kurang ajar sekali pada ibu. Hampir saja mencelakakan ibu. Mencelakakan bagaimana, Soma? Ibu tidak apa-apa. Hei, jangan berkeroyokan. Dia tidak melawan. Hei, jangan ikut campur. Ajar dia. Ada apa ini? Mengeroyok orang yang tidak berdaya. Ayo pergi. Thank you.
Cepat pergi! Sebelum kalian aku ajar lagi! Cepat! Ayo! Pergi! Kenapa kau tidak melawan? Kau takut? Kau tidak takut, tapi tidak berani membalas. Kenapa? Kau tidak apa-apa? Hidungmu berdarah? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas kebaikan Nyai. Semoga Tuhan membalas kebaikan Nyai. Permisi, Nyai. Hei, tunggu. Siapa namamu? Gendowor, Nyai. Kau kerja di mana? Kadipaten. Kadipaten? Iya. Yeah. Betul. Kau kerja di Kadipaten? Dosa, Nyai. Berarti kau kenal Kanjeng Adipati? Aku pekatiknya dan abdi dalamnya, Nyai. Permisi. Kau lihat pemuda itu, Soma. Ibu berharap kau bisa seperti dia. Apa istimewanya orang itu, Ibu? Hanya pencari rumput. Kau melihat hanya lahirnya saja. Kau melihat dia kalah. Padahal dia menang tanpa bertempur. Mengerti, Soma? Aja kamu. Bibi cari kemana-mana, kamu tidak ada. Dari pulang ngarit, Bi. Ada apa? Loh, kenapa mukamu? Habis berantem ya? Ada apa mencariku, Bi? Itu Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati bagaimana? Biasa, kamu disuruh datang sebelum Isa. Apakah kami berdua ini mengganggu? Tidak, silakan duduk malampir. Ibu Andika kemana? Dia sedang ke pasar. Aku disuruh menunggu di sini. Sebenarnya ada apa malampir? Tidak ada apa-apa. Cuma saya sebetulnya penasaran dengan wejangan Guru Somala. Sebetulnya ada berapa jurus isi wejangan itu? Jurusnya hanya 7. Tapi patetnya sangat banyak. Oh ya, malampir. Aku sangat penasaran dengan seorang penyabit rumput bernama Gendowor. Dia mengaku bekerja di Kadipaten. Kenapa? Ibuku selalu saja memuji-mujinya sebagai seorang lelaki yang mempunyai kelebihan. Coba kamu selidiki, di mana kelebihan pemuda itu? Dasar patet satu itu apa? Dan di mana? Akan aku jawab setelah kau selidiki keistimewaan Gendowor. Sekarang cepatlah pergi. Tapi ayolah, sekarang cepatlah pergi. Malampir. Malampir.
Ibu. Ayo kita pulang, Soma. Biasanya kau menanyakan sesuatu padaku, Gendowo. Apa malam ini kau kehabisan pertanyaan? Ada, Kanjeng. Kali ini hamba ingin menanyakan tentang impian. Mimpi apa? Bulan purnama turun dari langit. Terbangnya pendek sekali. Hamba berusaha mengejar dan menangkapnya, Kanjeng. Berhasil? Berhasil, Kanjeng. Bulan itu hamba peluk erat-erat. Tiba-tiba bulan itu masuk ke dalam tubuh hamba. Sehingga tubuh hamba berpijar, Kanjeng. Akhirnya hamba terbangun. Apakah arti mimpi itu, Kanjeng? Impian yang sangat bagus, Gendowo. Impian Nabi Yusuf. Jangan-jangan kau akan menjadi petinggi keraton. Mana mungkin, Kanjeng. Abdi alit seperti hamba ini, dari mana jalannya untuk menjadi petinggi keraton? Jangan bicara begitu, Gendowo. Allah Maha Kuasa. Yang miskin bisa dikayakan. Yang kaya bisa dimiskinkan. Yang lemah bisa dikuatkan. Yang kuat bisa dilemahkan. Nasib manusia di tangan Allah. Mau apa kita kemari, Nek? Bukankah ini tempat Kanjeng Adipati? Orang yang kita cari ada di dalam bangunan itu. Apa yang akan kita perbuat, Nek? Halimunan. Juliet. Buka jendela. Daulah, Kanjeng. Yeah.